Jadi syahwat Provinsi Jawa Tengah bersama dengan jejaring gerakan Konghucu, ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus bersikap adil, jujur, dan netral demi menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Demikian seruan Gerbang Watu Gongso. Penuntun, para budayawan, para ustadz, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, juster. Doa selesai. Terima kasih para romo, para pendiri. Negara Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Tengah. Amin. Demikian Bapak Ibu, Bapak Konghucu. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau pihak manapun mengembayangkan pilihan politiknya untuk tidak. Indonesia bersama-sama mengawal pemilu agar berjalan. Agar seluruh masyarakat saling menghormati. Menyampaikan seruan hati antar umat beragama dan kepercayaan, kecenderungan polarisasi dan terbelahnya lagi atau beberapa pekan ke depan. Oleh karena itu mohon izin Rahayu, Salam Barat, Salam Pancasila. Sotihotu, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Baitu Tong. Tahun, ya? Kemudian, izin kita mulai, ya? Saya merasa ini acara yang sangat baik untuk mendukung demokrasi, dan kita sebagai warga negara Indonesia mau membangun semangat persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati ya dengan sikap-sikap seperti ini, bahwa kita berbeda tidak apa-apa, tapi kita adalah bersaudara menjadi satu bangsa Indonesia. Dan saya berharap bahwa kita semua, kami semua yang ada di sini bisa menularkan semangat ini pada setiap warga, terutama di warga Jawa Tengah. Ya, pada hari ini sebenarnya untuk kali yang kesekian ya, kami bersama-sama para ustadz, para kiai, para romo, para suster, para penuntun, penghayat kepercayaan, kemudian ya berbagai pendeta, budayawan, seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah ini untuk yang kesekian kalinya sangat berharap bahwa pemilu yang segera akan kita laksanakan bersama-sama ini kita punya ekspektasi yang besar agar bisa berjalan jujur, adil, bermartabat. Kami mohon untuk semua pihak untuk tidak memanfaatkan agama sebagai komoditi politik, apalagi politik identitas misalnya, yang cenderung melukai perasaan saudara-saudara sendiri. Mari kita laksanakan kampanye misalnya bagi kontestan tertentu untuk kampanye yang ya bermartabat, tidak mempersekusi, tidak menggunakan teori-teori atau praktek-praktek kampanye hitam misalnya. Ini sih yang kita harapkan. Jadi kita murni, ini tidak ada politisi di sini, semua
tokoh agama, ada Romo, ada Winse, dari Konghucu, ini semua adalah ungkapan-ungkapan murni yang kita inginkan semuanya, supaya Jawa Tengah ini dan Indonesia tetap persaudaraannya tidak terkoyak oleh hajatan rutin kita 5 tahun yang namanya pemilu itu. Melihatnya seperti apa sampai saat ini? Alhamdulillah ya, puji Tuhan, secara umum berlangsung dengan baik. Hanya memang ada beberapa ya namanya pendukung mungkin ya, ada yang kadang-kadang, mohon maaf ini, simbol-simbol agama masih dibawa-bawa. Misalnya ada yang bercandaan dengan kalimat-kalimat tertentu, ini mohonlah untuk ditahan. Yang kedua, saya terima kasih sampai hari ini belum kami dengar ada pihak-pihak yang memanfaatkan rumah ibadah untuk kampanye. Hari ini kita berada di rumah ibadah, tapi kita tidak sedang bicara politik, tapi kita sedang, ya bahasa teman-teman, kita memberikan tausiah kebangsaan supaya kita tetap adem di Jawa Tengah. Walaupun kita beda pilihan politik, kita ini tetap bersaudara. Ya kan, apalagi sama bangsa Indonesia ini bukan negara agama, tapi masyarakatnya religius dan berkepercayaan. Ada teman-teman dari penghayat kepercayaan, hari ini ada dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, komplit hari ini. Ini menyerukan kepada umat masing-masing dan semua anak bangsa ini untuk bersama-sama mengawal. Dan hari ini kita juga kuatkan lagi untuk berdoa bersama-sama tadi. Dan insya Allah kita terus akan melakukan sinergi seperti ini, semata-mata ini merupakan tanggung jawab moral bersama. Kami-kami yang mengajarkan kebaikan itu supaya kebaikan itu dibawa sampai pada titik-titik misalnya praktek-praktek berdemokrasi misalnya. Itu saya dan kawan-kawan ini berharap. Kami mengharap kawan-kawan FKUB di Kabupaten Kota tetap ikut dengan bersama-sama pihak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.